Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023. Kembali kita akan belajar menyambung mangga, pohon mangga. Mau dikombinasi. Satu pohon nanti ini akan menjadi dua macam. Tinggi batang bawahnya sekitar 1 meteran. Dengan perakaran yang sudah cukup kuat. Karena kalau tidak kuat tadi akarnya itu tak cabut itu kalau diangkat begitu. Sudah lumayan kuat dia punya akar. Ini cabutan dulunya. Kita tanam di polybag sudah kuat akarnya sekarang dan akar tunasnya juga sudah keluar ini. Jadi nanti kita pasangkan di sini kiojai. Nanti sebelah sini kita pasang 6 dokmai golden atau mangga Australia Brasilia tapi yang warna kuning. Mulai dari pentil itu warna kuning terus sampai dia tua. Ini untuk entris mangga kiojainya. Daunnya tua dan ada mata tunas. Ini untuk entris mangga Brasilianya atau 6 dokmai golden. Sekarang kita buka semua daun entrisnya. Ini entris kiojai sudah kita buang daunnya. Dan ini entris Brasilia atau 6 dokmai. Kita sudah bersihkan juga daunnya, buang. Selanjutnya kita potong yang akan disambung ini, batang bawah. Selanjutnya batang bawah kita belah. Dengan menggunakan pisau yang tajam yang tentunya bersih. Selanjutnya entris kita sayat kiri kanan membentuk huruf V. Terus kita masukkan. Seperti ini. Selanjutnya kita ikat. Kita ikat menggunakan parafilm. Oke, kita hanya pakai separuh saja parafilmnya. Kita gunakan plastik wrap untuk sungkup lilitnya. Plastik ini termasuk sangat mudah ditembus oleh mata tunas nantinya. Selanjutnya kita ikat tetap menggunakan parafilm. Selanjutnya kita lilit menggunakan plastik wrap sama seperti yang pertama tadi.
karena teknik yang kita mau pakai menggunakan sungkup lilit, maka ini tidak perlu diteduhkan. Kita akan tunggu hasilnya sekitar 2 pekan atau 1 bulan yang akan datang. Kyojai, tanggal 10 bulan 3 2023. Namdok My Golden. Hari ini Ahad, tanggal 26 Maret 2023. Berarti sekarang sudah hari ke-15, 2 minggu yang lalu kita grafting. Tanggal 10 April 2023 atau sekitar 1 bulan setelah grafting. Ini mangga varietas Namdok My Golden sudah menunjukkan kesegarannya. Cantik sekali daunnya. Sementara untuk Kyojai, ini baru mulai pecah tunas.